akhir pekan ini, saya akan mengunjungi daerah yang cukup tinggi, yaitu Danau Pasir atau Telaga Sarangan, dengan teman saya sebagai penunjuk jalan. Anda bisa menuju Telaga Sarangan dengan melalui Tawangmangu, Karanganyar, atau bisa melalui jalur dari Magetan. Tapi teman saya lebih memilih jalur dari Magetan. Lumayan bisa menghindari retribusi sih dari jalur Tawangmangu. Pemandangan di perjalanan menuju ke Sarangan ini juga sangat bagus. Di sini saya sedang menikmati sebentar pemandangan di tengah perjalanan. Namanya yaitu Danau Wahyu. Untuk tiket masuk, kami saat itu dikenakan biaya seharga Rp25.000 per 2 orang dengan naik motor. Harga tiket masuk Telaga Sarangan jika dirinci adalah Rp7.500 satu tiket masuk per orang. Sudah termasuk untuk PMI dan untuk premi jasa raharja. Biaya tambahan dikenakan Rp2.500 karena membawa motor. Dan sisanya, dana rincian mungkin menguap entah kemana. Yaelah. Telaga Sarangan merupakan objek wisata andalan Magetan. Di sekeliling telaga terdapat 2 hotel berbintang, sekitar 43 hotel kelas melati, dan 18 pondok wisata. Keberadaan sekitar 20 rumah makan di sekitar telaga menjadikan alternatif pilihan menu. Demikian pula keberadaan pedagang kaki lima yang menawarkan berbagai souvenir telah memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk membeli oleh-oleh. Salah satu hidangan khas yang dijajakan di sekitar telaga adalah sate kelinci. Di samping puluhan kios cenderamata, pengunjung dapat pula menikmati indahnya Sarangan dengan berkuda mengitari telaga, atau mengendarai kapal cepat atau disebut juga dengan speedboat. Jika ingin berhemat, bisa memakai kendaraan sendiri untuk berkeliling. Fasilitas objek wisata lainnya pun tersedia. Misalnya rumah makan, tempat bermain, pasar wisata, tempat parkir, sarana telepon umum, tempat ibadah, dan taman. Telaga Sarangan berjarak sekitar 16 km arah barat kota Magetan. Telaga ini luasnya sekitar 30 hektar dan mempunyai kedalaman 28 meter dengan suhu udara antara 18 hingga 25 derajat Celcius dan mempunyai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Telaga Sarangan memiliki beberapa kalender event penting tahunan, yaitu Labu Sesaji pada Jumat Pon, bulan Ruwah, liburan sekolah di pertengahan tahun, Reduk Suro 1 Muharram, dan Pesta Kembang Api di malam pergantian tahun baru. Ada juga cerita mitos terbentuknya danau ini, kenapa disebut Telaga Pasir. Tentu saja ini hanya legenda. Yang terjadi sebenarnya adalah kejadian kondisi disebabkan oleh alam. Telaga Sarangan dilihat sepanjang mata, kondisinya dikelilingi sebuah gunung yang mengitari danau ini. Sejauh memandang, airnya begitu tenang sekali, sangat cocok bermain speedboat. Di sini bisa juga menaiki kuda. Untuk satu putaran telaga, harganya Rp50.000. Tarif ini atas kesepakatan paguyuban jasa kuda. Di dekat Telaga Sarangan ada juga air terjun, yaitu air terjun Tirtosari. Gapura yang menjadi penanda masuk ke air terjun Tirtosari letaknya masih di dalam kawasan wisata Telaga Sarangan lho, dan masuknya tentu saja dikenakan tiket lagi. Namun entah mengapa saya tidak tertarik melihat air terjun. Saya lebih tertarik untuk menaiki speedboat. Untuk tarif speedboat mengitari Telaga Sarangan, biayanya adalah Rp60.000 untuk satu putaran dan Rp150.000 untuk 3 kali putaran. Tarif ini sudah menjadi kesepakatan bersama para paguyuban pemilik speedboat.
Walaupun pertama kali naik speedboat, saya ingin mengendarainya sendiri dengan didampingi yang punya speedboat juga tentunya. Ternyata cukup mudah untuk mengendarai speedboat ini. Walau teman-teman saya ketakutan saat saya yang menyetir. Mereka tidak percaya saja dengan kemampuanku. Terpaksa saya jalankan pelan-pelan speedboat ini sambil menikmati pemandangan telaga ini, yang tentu saja sejauh mata memandang adalah dataran-dataran tinggi yang mengelilingi danau ini. Di tengah perjalanan, kami sepakat berhenti sebentar untuk berfoto-foto. Setelah puas berfoto-foto di depan tulisan telaga serangan ini sebagai kenang-kenangan, kami pun melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan naik speedboat kali ini, saya bergeser ganti posisi dengan yang lebih ahli. Giliran yang mempunyai speedboat yang mengendarai. Keren nih bapaknya, main speedboatnya sambil kebut-kebutan. Sempat membuat saya puas bisa berteriak-teriak. Setelah puas walau cuma satu putaran, kami berniat pulang dengan melewati Cemoro Sewu. Cemoro Sewu berada pada ketinggian 1600 meter di atas permukaan air laut. Sore hari udara di tempat ini sudah terasa dingin sekali. Dan kali ini tubuh saya sempat bergetar karena lupa tidak memakai jaket jas hujan. Jalanan di sini walaupun hari liburan ternyata sangat sepi, tanpa ada lampu penerangan. Saya bisa membayangkan jalanan ini jika di malam hari. Kawasan Cemoro Sewu ini masih di dalam Kabupaten Magetan, dipenuhi dengan para pedagang sate kelinci dan sate guguk yang berjajar di sepanjang tepian jalan. Kawasan Cemoro Sewu ini sekarang sangat populer di kalangan muda-mudi di Jogja, Solo, Sragen, Karanganyar, dan sekitarnya, yang biasanya ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Menikmati kabut yang sangat dingin dan pemandangan pepohonan yang sangat banyak, maka itulah tempat ini di dalam bahasa Jawa disebut Cemoro Sewu atau bahasa Indonesianya Cemara Seribu. Teman saya mengajak pulang dan perjalanan kali ini melewati jalan pintas. Di jalan pintas ini, menurut saya jalannya terlalu memaksa sih, terlalu sempit, berkelak-kelok, dan sangat menanjak. Saya bahkan hampir dua kali glosor jatuh karena tidak menguasai jalanan. Ternyata jalan ini tembusnya ke arah Candi Sukuh, tapi kami tidak masuk ke Candi Sukuh. Kita hanya melewatinya saja, hanya lewat.
karena teman saya harus sampai di rumah sebelum maghrib. Oh, sayang sekali. Lanjut makan siomay di warung, lalu mampir sebentar di Embung Kuniran dekat rumah teman saya. Luas waduk sekitar 4 hektar. Akses yang mudah dan sangat terjangkau untuk sampai waduk. Membuat banyak warga desa lain yang berdatangan untuk melihat atau memancing. Di Waduk Embung Kuniran, selain itu tidak dipungut biaya tiket masuk. Embung Kuniran ini diresmikan pada tahun 2010 oleh pelaksananya, yaitu PT Selo Tirta Perkasa. Menelan biaya yang cukup besar pula, kurang lebih 3 miliar rupiah. Nantinya akan menyuplai 329 hektar lahan pertanian. Embung Kuniran ini telah diawali dengan pelaksanaan pembebasan lahan seluas 15,851 meter kubik yang melibatkan 11 kepala keluarga dengan dana APBD Kabupaten Ngawi tahun 2009 sebesar 348 miliar 722 juta. Fungsi embung atau waduk buatan di Desa Kuniran ini adalah sebagai perairan sawah dan penahan banjir dengan dikelilingi oleh pemandangan pepohonan yang menjulang tinggi. Sekian perjalanan saya hari ini. Sebenarnya masih banyak tempat yang belum sempat dikunjungi kali ini. Ditambah lagi, kamera saya yang apa adanya pun baterainya sudah sangat menipis.